Halo teman-teman, kembali lagi di channel DK Autovlog. Dah, di video kali ini aku ingin membuat video tentang bagaimana cara melepas pedal kopling pada saat mulai awal berjalan agar mobil itu tidak loncat atau mengalami yang namanya menyendal. Nah, khususnya buat teman-teman pemula yang baru saja belajar mengemudi mobil atau sedang berada di tahap ingin belajar menyetir mobil, itu mereka yang menjadi apa ya, yang menjadi kesusahan itu adalah cara saat mereka pertama kali melepas pedal koplingnya, karena mereka masih kesusahan ya untuk pertama kali itu antara menyinkronkan antara melepas pedal kopling dan menginjak pedal gasnya. Nah, karena hal tersebut, di video kali ini aku ingin membuat video untuk cara melepas pedal kopling agar mobil tidak mengalami yang namanya loncat atau menyendal. Nah, seperti apa cara yang akan saya berikan? Simak video ini sampai selesai. Nah, oke, jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman harus bisa mengenali dulu pedal kopling dan gas pada mobil teman-teman, karena pada dasarnya setiap mobil itu karakter pedalnya itu berbeda-beda teman-teman. Pedal koplingnya ini karakternya itu setiap mobil berbeda-beda. Ada yang karakternya ketika diinjak seperti ini itu dia keras, ada yang karakternya ketika diinjak seperti ini itu dia lembut. Selain itu juga karakter pedal kopling ini ada yang ketika dilepas ini dia cenderung melepasnya itu lebih pendek, dan ketika dilepas dia cenderung lebih melepasnya itu lebih panjang. Nah, karena itu teman-teman harus terlebih dahulu mengenali karakter pedal kopling pada mobil yang teman-teman gunakan sebagai latihan. Nah, bagaimana untuk cara mengenalinya? Teman-teman bisa lakukan hal seperti ini, yaitu menginjak-injak pedal koplingnya seperti ini agar teman-teman itu bisa merasakan seberapa beratnya pedal koplingnya, seberapa pendek atau panjangnya pedal koplingnya ketika ditekan seperti ini dan dilepaskan. Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui feel-nya pedalnya, oh misal oh pedalnya ini keras atau lembut, dan ketika dilepas oh jarak lepasnya segini itu pedalnya ketika dilepas itu sudah habis, ataukah ketika dilepas itu kok masih apa namanya, masih belum habis. Nah, seperti itu ya teman-teman, itu untuk dasar teman-teman menentukan saat teman-teman ingin melepas pedal kopling pada saat berjalan. Selain itu, teman-teman juga harus mengenal karakter pada pedal gas mobil teman-teman. Nah, caranya juga sama, teman-teman bisa belajar menginjaknya agar teman-teman bisa tahu ketika teman-teman injak sedikit, oh putaran mesinnya itu segini, ketika diinjak seberapa segini, karakter mesinnya segini, ketika diinjak lebih dalam lagi, oh ternyata mesinnya lebih ngisi lagi. Nah, itu ya teman-teman, jadi itu sebagai dasar panduan teman-teman saat ingin berjalan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa belajar untuk cara melepas pedal kopling untuk menjalankan mobil. Nah, yang pertama-tama teman-teman tekan pedal koplingnya, masukkan gigi satu, kemudian apabila mobil direm tangan, teman-teman lepaskan rem tangan, kemudian teman-teman coba lepaskan pedal pedal kopling ini sedikit-sedikit secara perlahan ya teman-teman. Nah, ini mobil kan teman-teman bisa lihat di kamera, ini mobil maju ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman tekan rem, berhenti dan injak pedal koplingnya. Nah, teman-teman bisa lakukan cara itu entah itu 5 kali atau 10 kali agar teman-teman bisa mengenal karakter pedal kopling mobil teman-teman itu ketika dilepas sekian persen atau berapa persen itu sudah mulai berjalan atau belum. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau melepas pedal kopling itu usahakan melepasnya itu sedikit demi sedikit ya teman-teman, agar teman-teman bisa merasakan feel-nya ketika saya lepas segini itu mobil udah jalan belum atau perlu ditambah lagi agar mobil mulai menggelinding berjalan. Jadi untuk melepasnya itu harus pelan-pelan teman-teman, jangan
ketika melepas itu langsung dikagetkan seperti ini, itu bisa membuat mobil menjadi meloncat dan menjadikan mesin mobil menjadi mati. Nah, teman-teman bisa lakukan cara latihan seperti tadi. Saya contohkan lagi, tekan pedal koplingnya, masukkan gigi satu, kemudian teman-teman lepaskan secara perlahan sampai mobil terlihat mulai maju. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa belajar cara itu terlebih dahulu agar teman-teman bisa mengetahui enaknya saat melepas pedal kopling itu seberapa. Nah, setelah teman-teman merasa sudah mulai bisa dengan pelajaran tadi, yaitu melepas pedal koplingnya, itu teman-teman sudah mulai menemu feel-nya, sudah mulai menemu selanya sampai mobil bisa menggelinding dengan mulus, tidak mati. Teman-teman, tahap selanjutnya teman-teman bisa belajar untuk mensinkronkan ketika melepas pedal koplingnya, mensinkronkan berbarengan dengan menekan pedal gasnya. Jadi ketika teman-teman melepas pedal koplingnya seperti ini, kemudian berbarengan dengan menginjak pedal gasnya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman masukkan gigi satu, kemudian kaki kanan siap digas, tapi jangan diinjak dulu ya teman-teman. Terus teman-teman lakukan seperti cara tadi, yaitu melepas pedal kopling secara perlahan seperti ini. Nah, ketika mobil sudah mulai berjalan, kemudian teman-teman injak pedal gasnya secara perlahan dan lepas pedal koplingnya sampai mobil berjalan. Nah, jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman injak pedal kopling, masukkan gigi, lepas secara perlahan, kemudian mobil sudah mulai menggelinding, baru teman-teman tambahi injak pedal gasnya sedikit. Ketika mobil sudah berjalan dengan mulus, teman-teman lepas pedal koplingnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa lakukan hal tersebut sama seperti tadi, ya entah itu 5 atau 10 kali tentunya, sampai teman-teman benar-benar mulus dan bisa mensinkronkan antara melepas pedal kopling dan menekan pedal gasnya itu mulus tanpa ada yang menyendat-nyendat dan tanpa mesin mati. Nah, sekali lagi saya akan contohkan ya teman-teman. Ini saya mundur dulu. Nah, ini ya teman-teman. Ini saya tekan pedal kopling. Saya akan contohkan sekali lagi, masukkan gigi satu, kemudian perlahan saya lepaskan pedal koplingnya sampai mobil menggelinding. Saya tambah injak pedal gasnya perlahan dan lepaskan kopling. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lakukan cara tersebut untuk belajar agar saat melepas pedal kopling dan mulai berjalan itu mobil bisa berjalan dengan mulus tanpa menyendat atau bahkan lompat dan mengalami mati mesin. Nah, setelah teman-teman bisa melakukan kedua hal tersebut dan teman-teman rasa teman-teman sudah lancar, sudah mahir tanpa mengalami kendala, tahap terakhir atau tahap finish akhirnya itu teman-teman bisa belajar untuk mulai mengemudi di jalan. Tentunya teman-teman belajarnya harus di tempat yang sepi dulu, tertutup ya teman-teman, agar teman-teman itu belajarnya itu bisa fokus tanpa ke distract dengan keramaian jalanan. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan kedua cara melepas kopling tadi sambil kita berjalan di jalan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita pedal koplingnya, masukkan gigi, kemudian lepas secara perlahan. Ketika mulai jalan, lepas, mas injak sedikit pedal gasnya. Ini saya sambil berjalan ya teman-teman.
pas full, tambah pedal gasnya secara perlahan. Nah, ini di sini juga sekalian sedikit saya berikan apa ya istilahnya pelajaran tambahan buat teman-teman ya, saat sudah belajar di mengemudi di jalan, pada saat teman-teman ingin menambah gigi atau menambah kopling, itu pastikan teman-teman melepas pedal gasnya dulu, baru injak kopling dan masukkan gigi, baru lepas pedal kopling dan injak pedal gasnya lagi. Seperti itu ya teman-teman. Ini hanya sebagai tambahan pelajaran buat teman-teman saat mulai di pembelajaran belajar menyetir di jalan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Teman-teman bisa lihat sendiri ketika saya menggunakan cara tersebut, ketika kita sudah matang dan sudah paham, itu ketika kita melepas pedal kopling untuk mulai berjalan, itu kita bisa mulus tanpa menyendal. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui istilahnya mengetahui feel-nya dan sudah kita mendapatkan rasanya agar mobil itu tidak menjadi mati saat melepas pedal koplingnya. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit tips atau cara melepas pedal kopling dan mensinkronkan pedal gas buat teman-teman pemula yang baru saja belajar menyetir mobil, agar ketika teman-teman mulai berjalan itu saat melepas pedal koplingnya itu mobil tidak mengalami loncat, menyendal, atau bahkan mati mesin. Nah, teman-teman bisa belajar menggunakan cara yang sudah saya jelaskan tadi, dan teman-teman bisa mempraktekannya sendiri saat belajar menyetir mobil. Nah, kiranya sekian ya teman-teman video dari saya. Kiranya sedikit pembelajaran ini bisa membantu buat teman-teman yang sedang belajar menyetir mobil. Nah, jangan lupa jika teman-teman menyukai video ini, pencet tombol like-nya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean atau uploadan terbaru dari channel DK atau Vlog ini. Nah, oke, sekian ya teman-teman. Keep safety driving dan hati-hati di jalan. Dadah.